Oh, aku bisa. Please. Eh, gue dipancatin? Enggak. Jadi begitu bosku, kita di sini itu kalau misalkan saling main tuh gini aja udah menyenangkan. Oh, baik. Rafathar mau berenang tuh di sama ikan boleh enggak? Boleh. Rafathar mau berenang sama ikan, juga ikan. Pasti harus gigit. Mau tadi katanya aku mah dia Pak Buha. Enggak. Oh, nanti kita mau ada ini ya. Mumpung nih ada Raffi di sini, keluarga Bosi mau coba main nih pertandingan basket. Basket. Bisa. Gua bisa. Ayo. Oke. Okay. A, belain siapa? Papa atau Oma yang mau main basket? A, nanti ikutan main basket boleh? Oke. Okay. Oh, boleh dia kalau itu. Oh, yang baik-baik mau. Oke, okay, tapi sebelum main, Paula mana sih? Nah, Paula mau masakin. Jadi Paula lagi masak makanan yang enak buat Rafathar, Raffi dan juga Gigi. Asik banget. Mantap. Ah, ini bisa kejeduk loh kesini. Aduh. Ah, kejeduk, ah. Kita ajang ini ketemu sama Paula yang lagi masak, bosku. Mana ya Paula? Apa? Kianu lagi tidur di sana. Bisa ada loh. Kamarnya dia. Ada, nanti aku ajak tur deh di sini deh. Kantor aku lebih bagus daripada kamu. Datang nih tuh. Tuh. Lagi masak tuh. Raffi Ahmad lihat tuh lagi masak buat Raffi loh. Rafathar tuh lagi masak buat Rafathar loh. Ah, makan lagi dong, kan udah masakin capek-capek lo sama ini. Makan udah kenyang. Oh. Ah, sayangnya. Sedikit aja. Oh, iya ya, enggak. Iya, enggak. Aku bobo pakai anu dulu, Bang. Atau enggak? Ini Kiano juga, ini bayi nih. Atau enggak? Keluar aja deh, Papa Baim. Jangan gangguin Mama Paula masak. Biar Mama cantik aja yang di dapur. Buat masak yang spesial. Bantuin dong, Mama Gigi. Penasaran dong, abis ini Papa Baim sama Papa Raffi mau battle main basket. Siapa ya yang bakalan menang dan jago mainnya? Jangan kemana-mana, pantengin keluarga Bosku, oke? Okay? Keluarga Bosku, oke? Okay.